Setelah sempat melonjak jelang Lebaran, harga kebutuhan 9 bahan pokok di sejumlah pasar di Banjarmasin mulai berangsur turun, seperti bawang merah yang semula Rp35.000, kini mulai turun Rp5.000 atau Rp30.000 per kilo. Bawang putih turun Rp3.000 dari sebelumnya di harga Rp32.000 per kilo. Meski dinilai sudah mulai turun harga, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Suwardi Sarlan, menghimbau kepada pemerintah daerah dan dinas terkait untuk terus melakukan pemantauan di lapangan agar harga tidak kembali naik. Kami selalu mesti mengingatkan ya, menghimbau kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan karena mitra kami itu kan ada perdagangan dan ada satu ada perindustrian. Tentu kami berharap pasca Lebaran ini paling tidak ada tim pengendalian. Kami berharap ini segera kembali mengontrol suasana pasar kita. Karena hari ini juga kan akan nanti banyak dipengaruhi, pertama kebutuhan masyarakat, yang kedua ini kan soal cuaca, itu salah satunya. Iya. Nah makanya ini sudah diantisipasi oleh tim. Tentu kami di Peris selalu menghimbau mendorong kepada pemerintah segera ini dilaksanakan kapan dulu operasi pasar. Kalau pihaknya juga memahami naiknya harga barang-barang di pasaran tersebut disebabkan kurangnya pasokan barang dari luar yang ditengarai adanya libur panjang Idul Fitri sehingga aktivitas terhenti. Mahyuni, Banjar TV.